Saya kali dia minta ambil maaf, saya letih sana. Bateri pun tak ada. Daripada pagi pukul 7 tadi. Sampai ni kuliah. Hari-hari tak ada uang. Sikit nasihat untuk kita ke semua dan saya sendiri. Ulama kata ahamul matalib lil insan thalathatu. Yang penting bagi kita ingat tiga perkara. Duduk dan kepala. Yang pertama, ayya'rifa khaliquhu. Mengenal Tuhan yang menjadikan kita. Penting sekali. Ulama berkata, awaluddin ma'rifatullah. Yang penting agama Islam mengenal Allah. Punca ris ma'rifatullah itulah, mari takwa, mari yang ini keluar, daripada punca humi takwa kepada Allah. Lebih daripada ma'rifatullah. Kalau tidak ada ma'rifah, di mana nak mari takwa? Tak kena. Nak takut apa? Itu Nabi kata, ana akhwafukum. Aku yang lebih takut kepada Allah. Pasal aku cukup kenal Tuhan. Mudah-mudahan kita ke semua kenal Tuhan. Tapi kita kadang-kadang tanya manusia, Tuhan ada? Aduh, ada manusia bertemu apa kali? Angkat-angkat, awak tak tahan. Orang nak mati tu, awak tak lawan. Siapa mau mati? Siapa mau mati? Lawanlah. Mati juga, itu ada Tuhan. Itu, kuasaan dia, semua di bawah kuasaan dia. Yang kedua, ayya'rifa ma yadhurruhu wa ma yanfa'u. Bahawa kita mengetahui apa yang kita nak buat, apa yang kita nak kata, apa yang kita nak kerja, fikir lebih dulu. Manfaat ke mudarat? Kalau manfaat buat, kalau mudarat tinggal. Kita tak selesai. Yang ketiga, ayya'rifa ahwalahu ba'dal maut. Kita kena sedar sesudah mati kita nak bangkit balik ke habis begitu ya. Kalau mati habis begitu tak ada masalah. Buat nak buat apa pun. Mati nak bangkit balik. Satu salun na yauma izin. Anilah. Cukup. Tiga perkara. Biar dalam kepala kita. InsyaAllah kita tak menyesal doa. Dunia akhirat kita daripada harga. Bahagia doa. Buat kerja. Buat. Hak Tuhan ke semua. Kita kenal dia. Dengan jadi musuh Tuhan sudah. Mudah-mudahan kita kekasih Allah. Ala inna awliya Allah. La khawfun alaihim wa lahum yahzanu. Ala tuan-tuan. Ubaya-ubaya. Inna awliya Allah. Bahwasanya kekasih Allah. La khawfun alaihim. Tidak ada takut atas mereka itu. Hari kiamat. Nak takut apa, kita kekasih dia. Walahum yahzanun, tidak ada duka cita. Nak duka cita apa, dia takkan nak marah ke kita. Kita kasih dia. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu kekasih Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan betul-betul takwa kepada Allah. Itu kekasih. Mudah-mudahan kita ke semua kekasih Allah. Kerja buat tak ada masalah. Kita hidup dunia cari masing-masing. Tuhan pun arah kita. Bekerja buat. Dan di samping tu, ingat. Jangan lalai kepada kita berita Tuhan. InsyaAllah kita, dunia pun baik, akhirat pun baik. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.